Perayaan Idul Fitri kali ini dengan kegiatan zakat, mungkin bisa dijelaskan. Penerima zakat dari jam 5, kita mulai start dari jam 5 sampai sekarang. Sampai jam 5 tanggal 30 April. Dan nama yang berhak menerima jumlah 37 orang. Siapa-siapa saja itu yang berhak menerima? Yang berhak menerima di dalam itu ada janda, duda, yatim, yatim piatu dan mualaf. Itu berupa apa saja yang diberikan zakat itu? Yang diberikan itu berupa beras sama uang. Oke. Gena, pengurus bawah kan? Bawah? Tuh, ini. Cuma ini kan bambu lagi kan.